Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku si Aldi lagi belajar sama mamahnya. Dia sangat rajin sekali kalau belajar. Tuh lihat, dia lagi nulis. Sedang menulis. Ya, lagi menulis. Oh. Belajar sambil bercanda. Dia kelas 1 SD. Tuh, dia pengen jadi orang yang hebat dan pintar. Tuh, kan dia menulis. Dia nurut sama mamanya. Tapi kadang-kadang sih ngeyel juga tuh. Kelakuannya si Aldi kadang-kadang lagi rajin-rajin sekali. Tapi belajarnya kadang-kadang dia bercanda tuh. Tuh Aldi. Tuh. Dia pada lihat tuh kan. Sekolah belum tuh. Tiba-tiba dia ngambek tuh. Ngambek mulu. Ayo Aldi belajar yang pintar. Besok katanya mau jadi presiden. Tuh, mudah-mudahan aja dikabuli. Ya. Tuh, belajar sambil nonton TV. Tuh. Ya, nih, ya tulisan Aldi. Kalau mau lihat. Tuh. Dia kelas 1 SD. Semangat sekali belajarnya Aldi. Mau jadi presiden ya katanya. Tuh. Ayah dan ibu selalu mendoakan yang terbaik buat Aldi. Agar menjadi orang yang pandai dan orang yang pintar. Ya. Tuh, lihat tulisannya. Wih. Tuh, lihat tulisannya. Tuh, tulisannya cakep ya, kayak orang Jepang. Ya. Hai, Aldi. Tuh. Hai, gitu dong. Begini dong, ya. Kalau belajar, pokoknya tempat tidur. Tuh. Tuh. Ya. Oh, si Aldi lagi belajar di tempat tidur. Kalau belajar di meja belajar dia tidak mau. Tuh. Oh, belajarnya sedang belajar mengeja dan membaca. Tuh. Pelajarannya Aldi kelas 1 SD. Tuh, merapat tempat tidur. Tuh, salah merapikan tempat tidur. Tuh, tempat tidur tuh, menyapu halaman, merapikan meja belajar, tuh, merapikan baju, tas sekolah dan sepatu, tuh, membantu ibu, apa tuh, memasak. Tuh, pelajaran Aldi ini pelajarin tuh. Kalau Aldi kumat-kumatan tuh. Belajar kadang-kadang rajin dan kadang-kadang males. Tapi dia semangatnya luar biasa loh. Biar seperti itu. Tuh, ya kan? Tuh. Dengarkan Aldi. Hai, gitu dong. Siapa nih? Tuh. Dia kan dibilangin agak nakal orangnya, tapi dia semangatnya luar biasa loh. Tuh, dia sedang menulis. Salah. Tuh, belajar A. Salah nih Aldi nih. Belajar dong yang benar, jangan sampai salah. Tuh, dilihat lagi tulisannya. Tuh, Aldi sedang menulis. Tuh. Nulis apa Aldi? Aku apa itu senang apa memnya lama banget sih tulisannya membantu orang tua. Dia sedang menulis. Tuh, yang ditulis aku senang membantu orang tua. Dan dia menulisnya aku senang membantu
apa tuh? Kamu sih tulisnya kayak pagar. Membantu. Wah, Ci. Tulisannya kayak orang orang Jepang. Aldi mau belajar bahasa Jepang ya? Tuh, jadi tuh. Dia kalau lagi kesal, lagi dongkol, bilangnya bodoh amat tuh. Tuh. Dia sering main game loh, anak-anak. Main game-nya main game apa, Di? Namanya? Di? Ah? Oh, main game-nya lu, Pak. Apa? COC ya? Oh, it mata aja tuh. Iya. Kayak orang apa? Cacingan, Bang. Tuh. Ya kan? Aduh. Dia selalu kalau habis belajar selalu bergaya seperti itu. Tuh. Tuh. Dia senang sekali. Hai Aldi. Oh, hai. Tuh, belajar sudah selesai. Itu lagi dirapiin sama mamahnya. Tuh. Tempat pensilnya mobil. Tuh, habis belajar dia. Tuh, guys, habis belajar dia mau main apa nih? Mau main? Oh, handphone. Dia mau main game. Tuh, selesai belajar, dia langsung main game. Apa sih mainannya, gamenya? Lihat dong. Lihat dong. Tuh lagi loading. Adik-adik, tuh loading. Mainnya apa tuh game-nya? Oh, Spiderman. Udah level berapa? Aldi? 1. Oh, level 1. Tuh dia lagi memilih tuh. Memilih. Tuh, yang dia pilih apa tuh Aldi? Tuh, wish. Aldi lagi main game. Mantap sekali. Tuh, habis itu dia langsung main game. Habis belajar dia main game. Wih, terbang gamenya. Tuh, Aldi bisa ya main game ya? Emang Aldi bisa main game? Hah? Bisa enggak? Tuh. Wih, kakinya naik ke atas sambil main game. Wih, kakinya main ke atas tuh, lihat tuh mukanya si Aldi. Lihat di, hai tuh. Aldi sedang serius main game. Kalau dia ganggu, dia lagi main game, ngamuk marah. Tuh, belajar sudah selesai, sekarang dia main game. Tuh, wih. Aldi bisa menang gak ya kira-kira kawan-kawan? Bisa menang gak nih kawan-kawan kira-kira ya si Aldi? Ini namanya Renaldi Hardiansah. Mainannya tiap hari game. Terus kalau habis belajar selalu dia main game. Pulang sekolah aja dia main game. Jangan kebanyakan main game lo kawan-kawan. Kalau kebanyakan main game nanti matanya sakit. Boleh main game tapi jangan terlalu lama. Mungkin ya 10 menit, jangan lebih dari 10 menit. 10 menit lama, Omat. Tuh, dia jawab kalau 10 menit katanya lama, Omat. Coba lihat mukanya Aldi yang jawab tadi. Tuh. Aldi, hey. Tuh, 10 menit katanya lama. Tuh, lagi serius dia bermain. Tuh, nih si Aldi lagi main tuh. Tuh, wih. Aldi lagi main, coba lihat. Wih. Gila, jago Aldi terbang. Menang apa kalah nih kira-kira ya? Kawan-kawan ada gak ya yang pada main seperti Aldi? Kalau habis belajar langsung main. Kalau bisa jangan terlalu lama ya. Mainnya 10 menit aja paling lama. 10 menit lama. Tuh, kata Aldi 10 menit lama. Tuh, kalau lebih dari 10 menit nanti matanya sakit. Bisa kena radiasi. Makanya anak-anak yang di rumah semua jangan sering main game. Kalau main game itu membuat naik darah, jadi mudah marah. Karena apa? Apalagi kok kan suaranya Aldi barusan wang ya. Oh, lihat tuh. Coba suaranya kayak apa? Lagi? Lagi?
Tuh, Adi udah kalah apa belum? Belum. Oh, belum kalah ya. Coba dong aku lihat dong mainannya, ajarin aku deh ya. Tapi jangan lama-lama deh Aldi ya. Ingat pesan-pesan semua yang ada di rumah, bila mana kalian punya anak, jangan terlalu banyak main game. Jangan terlalu fokus, anaknya dibiarkan untuk main game. Tuh, kalau kebanyakan main game lama-lama nanti matanya pada kena. Orangnya gampang emosi. Sama seperti orang dewasa, kalau kita lihat bola kadang-kadang pada naik darahnya semuanya. Sampai di sini dulu ya kawan-kawan. Jangan lupa subscribe. Oke.